Persembahan kebudayaan Rebana perlu diangkat bagi memeriahkan majlis keramaian termasuk perkahwinan demi memartabatkan seni muzik tradisi itu. Meskipun terdapat alternatif hiburan lain seperti karaoke, persembahan nyanyian dan sebagainya, adat dan tradisi masyarakat Melayu itu perlu terus relevan agar tidak ditelan zaman. Menurut penaung Persatuan Kumpulan Rebana Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria, Rebana adalah hiburan orang lama selain kasidah, marhaban dan berjanji. Ujarnya, di Perak, adat bermain Rebana cukup sinonim dengan daerah-daerah yang terletak di sepanjang Sungai Perak bermula dari Kuala Kangsar hinggalah ke Teluk Intan. Walaupun sama dia punya seni kata, tapi rentak alunan itu berbeza-beza. Mungkin berbeza-beza kerana lisan tu kembali. Maksudnya suara kita, suara orang belah Kuala dia lain dengan belah Parit. Belah Parit beza sedikit dengan belah Bota, belah Lambor, belah Kampung Gajah, belah Teluk Intan. Jelasnya lagi, selain itu, bentuk dan kaedah pembuatan rebana juga berbeza mengikut kawasan, mempunyai keunikan tersendiri daripada kulit lembu atau kulit kambing. Kumpulan rebana bergerak aktif bagi memenuhi undangan perkahwinan, berkatan, berendoi dan sebagainya. Ada juga yang menjadikannya sebagai aktiviti mengisi masa lapang, khususnya pada waktu malam, bagi menyuburkan adat dan tradisi Melayu itu. Pertandingan rebana turut dianjurkan. Kita dapat melihat, mempamerkan, mempertontonkan bagaimana skill permainan rebana, khususnya kepada anak-anak muda pada hari ini, dan juga ianya akan terus wujud dan penambahan-penambahan itu akan senantiasa ada. Beliau turut berharap permainan rebana ini dapat diangkat menjadi sebagai salah satu warisan kebudayaan negeri Perak.